teman-teman, welcome back to channel aku Dina Kitoy. Di video kali ini aku akan mereview sebuah kuliner namanya Sei Sapi. Sei Sapi lagi terkenal banget kan dan banyak yang cobain. Dan ternyata ada beberapa merek atau beberapa restoran yang menjual Sei Sapi dengan branding mereka masing-masing. Kebetulan di dekat rumah aku ada sebuah Sei Sapi namanya Sei Sapi Kitong. Dan karena aku belum sempat datang ke sana, walaupun dekat, aku belinya lewat GrabFood. Belinya cuma Sei Sapi single ya. Jadi ini paket hemat. Terus nasinya enggak aku beli sekalian, tapi nasinya aku masak sendiri. Dan Sei Sapi singlenya dibungkus seperti ini dan diberi cable ties, jadi dia aman dan enggak bakalan tumpah. Oke, kita buka ya. Biar gampang aku potong sekresaknya aja. Ini namanya Sei Sapi Kitong. Dan tempatnya seperti ini. Tempatnya bagus ya. Ayo dibuka. Nah, isinya ada sambal, terus daun pepaya dan Sei Sapi. Aku tumplekin aja di piring ya. Aromanya enak banget. Ini sambalnya kayak bau-bau apa ya? Ikan asap gitu ya. Karena emang kan namanya Sei Sapi itu daging yang diasap. Aku cuci tangan dulu ya, makan ini ya. Nah, gak lupa juga sekalian ambil minum. Oke, kita coba doa dulu. Kita tuangkan sambalnya. Aku gak berani semuanya, aku tuangin sedikit aja. Takutnya pedes banget. Oke deh, langsung cobain Sei Sapinya. Empuk banget. Dan benar ada rasa, ada bau-bau apa ini di asap gitu. Sekarang aku mau cobain sama daun pepaya. Daun pepaya nggak pahit. Nah, kali ini aku mau colekin sama sambelnya. Pedes banget ya. Lumayan pedes. Enak banget.
sekian reviewnya, dan buat aku ini enak, endes banget. Recommended, saya Isapi Kitong, oke? Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe ya. See you again, bye-bye!